Halo, apa kabar semuanya? Baik, saya senang ada di sini. Nama saya adalah Beni Patinasarani. Saya bodyguardnya Bapak Semi Mandik yang di sana. Jadi kalau ada Bapak sama dia urusannya sama saya. Oke, uh, saya akan berbagi beberapa hal uh, dan saya akan lebih banyak untuk bisa mungkin lebih kayak membuka data dan realita yang ada. Jadi saya nggak datang dengan program. Saya nggak datang dengan apa yang saya sudah buat. Uh, karena 15 menit, kayaknya nggak bisa menceritakan hampir sekitar 8 tahun yang saya sudah lakukan sampai hari ini. Tapi saya berharap uh, dari apa yang saya bagikan, bola terlempar ke teman-teman, dan teman-teman bisa membuat sebuah karya, dan saya belajar dari teman-teman. Dan itu yang saya percaya. Nah, uh, bagian saya adalah uh, membahas soal keluarga. Uh, tadi sudah dikenalkan, uh, nah, saya Miri Mati Nasrani, dan saya bersama adik saya memimpin sebuah foundation atau yayasan yang didirikan oleh almarhum ayah saya, Roni Patinasarani Foundation. Kami menyebutnya dia adalah sebuah yayasan yang bergerak di area penyelamatan generasi. Jadi kami menangani masalah-masalah yang cukup gak tersentuh sampai hari ini, yaitu masalah seperti drugs atau narkoba, HIV atau HIV AIDS, human trafficking, sama juga yang lagi cukup marak hari ini adalah bahaya kecanduan game online. Kecanduan, ingat ya, oke, ada yang main di sini, COC, Dota, CR, dan semuanya, oh, yang ketawa artinya mengaku semua. Nah, salah satu kampanye yang kami kerjakan hari ini adalah gerakan stop cuek. Coba bilang stop cuek. Nah, oke, aman. Oke, nah, this is my father, ini my dad. Ini adalah alasan kenapa saya ada di sini. Mungkin bangsa ini mengenal dengan berbagai macam prestasi, berbagai macam achievement yang dia telah buat untuk mengharumkan Indonesia bukan cuma di Indonesia tapi di mata dunia. Tapi buat saya sosok ini adalah seorang ayah yang memberi seluruh yang dia punya, menginvestasikan semua yang dia punya sehingga saya bisa ada di sini. Dan buat saya itu adalah core dari sebuah family. Nah di foundation ini kami punya tiga value yang kami bangun sampai hari ini. Yang pertama namanya family, coba bilang family. Karena kami mempercaya bahwa keluarga itu adalah benteng pertahanan yang sangat terkuat yang bisa membuat seseorang nggak akan sentuh segala tindakan kejahatan apapun yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua namanya love, coba bilang love. Sampai hari ini saya masih mempercayai bahwa cinta dan kasih sayang adalah senjata yang terhebat yang bisa menyentuh dan membuat banyak orang bisa nggak lagi melakukan atau bisa terbebas dari semua keterikatan yang mereka punya. Dan yang ketiga namanya future, coba sama-sama bilang future bahwa saya mempercayai bahwa setiap orang, setiap anak muda, setiap keluarga di bangsa ini berhak untuk bisa mendapatkan sebuah masa depan yang terhebat dan yang baik yang bisa mereka dapatkan dalam hidup mereka. Nah, dari tiga inilah kami banyak-banyak bergerak, kami banyak membuat banyak hal. Memang kegiatan kami lebih banyak terfokus ke Indonesia Timur. Papua, Ambon, Manado, Sulawesi karena memang saya menyadari dari wilayah timur sangat gak tersentuh, cukup gak tersentuh sampai hari ini. Nah kita akan masuk sama-sama, pernah tahu ya yang namanya bonus demografi, sudah saya rasa sudah jelaskan juga bahwa tahun 2000, tepatnya, tepatnya, nanti di tahun 2030 sampai 2050, di bangsa Indonesia punya yang namanya bonus demografi, yaitu adalah dari seluruh penduduk di Indonesia, 70 persennya adalah orang-orang yang berumur di usia produktif, yaitu di usia antara 15 tahun sampai 35 tahun. Yang kita mempercayai bahwa generasi inilah yang akan menjadi next leader di bangsa ini, yang akan jadi memimpin di bangsa ini. Nah, artinya menghadapi bonus, demokrasi, bonus demografi ini bisa menghasilkan dua hal: akan terjadi bonus atau akan terjadi kekacauan. Kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan generasi ini, dan salah satu tempat terbaik mempersiapkan generasi ini adalah rumah. Dan saya mempercaya bahwa rumah-rumah kita akan menjadi tempat lahirnya pahlawan-pahlawan hebat yang rubah bangsa ini. Nah, tapi sebelum saya masuk lebih jauh, saya masih kasih sebuah statement bahwa nah ini yang terjadi kalau kita melihat mata kita dengan sedikit lebih lebar bahwa generasi sedang mengalami darurat di bangsa ini. Beberapa data yang kami temukan BKKBN pusat memberikan data bahwa hari ini dari seluruh Indonesia ada 62, tepatnya 62,7 persen remaja. Itu udah gak perawan lagi 62,7% Saya di kota Kudus ketemu dengan seorang ibu Membawa seorang gak bayi berumur 6 bulan bernama Yunus Dan saya berpikir ibu itu adalah ibunya Ternyata orang tua dari Yunus adalah seorang gadis berumur 14 tahun PSK, penyakit eh, positif HIV AIDS Dan dia eh, memakai narkoba Sehingga akibatnya ini gadis mesti melahirkan sendiri Karena enggak tahu siapa laki-laki yang menjadi bapaknya karena sudah terlalu banyak laki-laki yang tidur sama gadis ini. Singkat cerita ini gadis melahirkan enggak lama kemudian mamanya itu dia meninggal dunia karena kehabisan darah. Nah, akhirnya ibu itu yang merawat gadis ini. Dan enggak lama kemudian diberi nama Yunus, dibawa ke rumah sakit dicek, Yunus positif HIV juga karena sebelum mamanya meninggal dia sempat minum dari ASI dari mamanya. Dan uh, pengalaman terparah saya yang saya nggak bisa habis pikir bulan November kemarin saya ada di Papua di Pulau Biak saya naik dua, dua, jam lagi mobil ke sebuah pedalaman namanya Desa Supriori kami melatih guru-guru dan ibu-ibu PKK di sana untuk masalah bahaya narkoba dan HIV AIDS dan sang ibu PKK ketuanya adalah seorang bidan yang menceritakan sama saya bahwa kira-kira tepat seminggu sebelum acara itu dia harus membantu proses persalinan seorang gadis kelas 2 SD yang melahirkan kelas 2 SD. Pak itu, itu itu. Itu respon saya langsung seperti itu. Hah? Gimana bisa, Bu? Dan dia bilang, "Percayalah, Pak, bisa." Tangan saya sendiri yang mengeluarkan bayi itu dari 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 gadis ini. Setelah nggak lama bayi itu keluar, dipastikan aman, bidan ini pulang ke rumah. nggak lama kemudian digedor lagi rumahnya, disuruh kembali ke rumah ke rumah tersebut. Dan ini bidan lari sampai ke rumah tersebut. Di depan rumah ini yang dia temukan. Gadis yang baru melahirkan itu duduk di depan, dengan kursi di bantal di balas belakangnya. Di depannya dia, tiga teman SD-nya lagi main kelereng. Dan gadis itu bilang begini, hei sentil situ, lawan situ. Ini bidan kaget dan bilang, hei kembali masuk kamar, anakmu perlu susu. Dan ini gadis bilang, saya nggak mau susu, saya mau kelereng aja, dan saya nggak mau anak. Anakmu bisa mati, enggak, saya nggak mau anak, saya mau main kelereng aja. Saya membayangkan kalau bayi ini bertahan hidup 15 tahun aja, Kira-kira dia akan jadi anak muda yang seperti apa? Tahu kan dari data ini teman-teman, bahwa hari ini di sekitar kita telah lahir keluarga yang sebenarnya nggak siap jadi keluarga. Mereka terpaksa harus menikah karena hamil di luar nikah. Makanya data ini yang terjadi cukup banyak banget. 21 persen hamil di luar nikah dan yang terparah adalah aborsi. 20 persen aborsi di usia dini. Saya pernah cerita, satu hari ada seorang gadis mau aborsi saya udah pakai segala jurus. Saya udah bilang jangan, itu berbahaya. Saya udah bilang jangan, nanti kamu bisa mati. Dia tetap mau aborsi. Sampai akhirnya dia bilang begini, baik kak, saya nggak aborsi deh. Tapi saya minta satu syaratnya. Saya senang banget. Saya bilang, sebutin apa aja syaratnya. Kakak janji kakak akan penuhin. Asal kamu nggak aborsi. Kalau dia bilang, baik kak, saya nggak aborsi. Asal kakak jadi bapaknya. Ngomong mengasihi gampang banget, tapi begitu masuk ke sana, saya nggak bisa buat itu. Singkat cerita, dia aborsi dan saya menangis. Saya dibapai oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Jonathan Patiasina. 10 tahun saya berjalan bersama-sama dengan dia. Ketika dia mengajar sebuah kelas pemuritan kecil, dia mengeluarkan sebuah statement yang rubah hidup saya sampai hari ini. Dia mengajar seperti ini. Mengharapkan sebuah perubahan tanpa memutuskan mau terlibat di dalamnya adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Banyak orang mau lihat perubahan terjadi, banyak orang menginginkan perubahan terjadi, tapi kan banyak orang mau terlibat di dalamnya. Saya duduk dan saya berdoa dan saya bilang, Tuhan saya nggak mau jadi pengkhianat di bangsa saya. Dan itu membuat saya memutuskan, saya expand mimbar saya. Saya putuskan mimbar saya nggak cuma di sini doang, saya perluas mimbar saya keluar sana. Dan itu membuat saya menemukan hal-hal seperti ini. Belum masalah narkoba. Hmm, data terakhir 18 ribu orang yang setiap tahun meninggal overdosis. Enggak ada yang kebal. Satu sekolah di Jakarta, one of the best sekolah terbaik di Jakarta. Mengeluarkan statement seperti ini. Kami pasti yakin di sekolah kami 0% narkoba nggak mungkin masuk. Saya pernah ke sekolah tersebut, penjaganya tiga lapis teman-teman, masuk security periksa semua, masuk lagi security buka mobil tiga lapis, dan mereka jamin bahwa narkoba nggak mungkin masuk di sekolah ini. Dua bulan lalu kepala sekolah yang telepon saya langsung, satu kasus terjadi, anak kelas dua sma nya, mereka pakai gorila, salah satu narkoba yang baru namanya gorila di rumahnya ngamuk-ngamuk, di masuk kamar, bakar spray rumah, bakar TV, bongkar plafon, naik atas plafon. Jadi kami harus pakai polisi untuk bawa dia turun dan mau masuk ke rehab. Gak lama kemudian, keluar lagi kasusnya ternyata. Ada salah satu lantai di sekolah tersebut, di mana toiletnya bebas dari CCTV. Semua kejahatan terjadi di situ. Kepala sekolahnya bingung, terpaksa harus minta bantuan. Kita buat pembacaan di sana. Jadi kami menemukan ini yang terjadi. Jadi, orang-orang ini bukan di lembah-lembah, pedalaman-pedalaman, -lembah, desa-desa, di gunung-gunung, enggak. Ini kamu buka pintu rumah, mereka ada di situ. Ini kamu ke mall, mereka ada di situ. Ini kamu ke sekolah, mereka semua ada di situ. Yang hari ini sedang dalam kondisi yang ini. Yang harusnya mereka yang tadi itu, bonus demografi itu. Beberapa data yang ada semuanya 20% adalah pelajar. Sedangkan beberapa data, korban dari bencana alam, cuma 38 orang per 5 tahun. Nah ini membuat saya berpikir bahwa kita harus berpikir banget teman-teman. Puslik Bank Kehidupan Kementerian Agama mempunyai data seperti ini. Dari tahun 2010 sampai 2015 terjadi hampir 80 persen kasus perceraian. Jadi kalau saya ambil contoh tadi itu di antara tahun 2012 sampai 2013 dalam setahun terjadi 350 ribu kasus perceraian. Dipukul rata per hari, satu hari terjadi 959 kasus dipukul harta per jam, satu jam terjadi 40 kasus perceraian. Jadi dua sesi kita ngomong 40 keluarga bercerai di sini. Kita lagi bicara selesai, kita tepuk tangan, 40 keluarga bercerai di sini. Sedangkan tadi kita sudah belajar, tadi dengar Pak Mark bilang, family, youth, kids. Karena mereka yang akan jadi pemimpin masa depan di bangsa ini. Nah itu yang membuat saya berdoa, saya datang ke sini dengan doa. Saya berharap bahwa akan lahir sebuah ide dari ruangan ini. Akan lahir sebuah karya di ruangan ini. Saya nggak bawa apa yang saya sudah buat teman-teman. Saya datang cuma untuk lemparkan semua ini, karena ini harapan saya. Akan lahir sebuah karya-karya yang akan menolong kami yang ada di sini. Dan mungkin bukan juga akan membuat kita bisa bersama-sama ada di lapangan ini. Untuk bisa lihat apa yang kita bisa buat untuk bangsa kita. LGBT menjadi masalah yang sudah cukup pelik hari ini saya mengasihi, saya melayani banyak banget teman-teman yang -teman LGBT. Tapi tahukah bahwa saat saya mendapat sebuah data, seorang yang bernama Mesha Gesan, tahu ya, Mesha Gesan adalah seorang tokoh LGBT dunia, dia membuat sebuah statement, selama ini kita berpikir, isu yang mereka bawa adalah persamaan hak. Mereka pengen disamakan haknya sama kita. Nah, Mesha Gesan nanti boleh lihat di Youtubenya, dalam sebuah seminar di kota Sydney, Australia, dia memberikan sebuah statement bahwa Tujuan utama kita menggerakkan LGBT bukan supaya kita disamakan haknya. Dibilang gini, it's our goal adalah bahwa kalau bisa di dunia ini yang namanya keluarga nggak perlu ada lagi, tujuan mereka. Jadi tujuan mereka adalah mau menghapuskan yang namanya keluarga di bangsa ini. Apalagi yang ada nih. Oke, ini kasusnya di Bali atau ceritanya Bangli? Kasus di Bangli lima anak SD nongkrong di kandang babi. Yang satu pegang handphone, yang satu dipaksa untuk berhubungan sama babi. Lalu masuk viral di, di YouTube. Pernah dengar namanya? Oke, okay, ini pornografi udah tahu semua. Pernah dengar namanya sekarang lagi heboh, namanya geng rap. Gang rape. Oke, okay, ini namanya Gang rap teman-teman. Beberapa data aja. 17 Maret 2015, ES siswa kelas 1 SMP warga desa Tanjung Priuk eh warga desa Priuk Tangerang diperkosa oleh tujuh orang remaja 14 sampai 15 tahun. Kejahatan itu dilakukan secara beramai-ramai di lapangan sepak bola pada malam hari setelah diberikan miras secara paksa. 31 Maret 2015, R 14 tahun, siswi kelas 1 SMP warga Lemah Abang Bekasi menghilang setelah diperkosa secara bergilir dalam angkutan mikrolet oleh empat orang supir di angkutan di Jakarta Selatan. 12 Juni, PNF, warga siswa kelas 2 SD, kelas 2 SD, warga Kalideres, diperkosa secara berulang-ulang oleh tetangga korban. PNF dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke dalam kardus. Mulut PNF disumpal oleh celana dalam dan sekujur tubuhnya dilakban. 16 Februari 2016, H, 14 tahun, siswa SMP di Cilegon Indah, Jawa Barat, H diperkosa secara bergilir oleh tujuh orang di kampung Cilegon Indah dua pelaku merupakan ketua dan pengurus RT di tempat tinggal H. Kondisi H saat ini mengalami trauma yang berat. Oke, okay. saya selesai di sini aja. Uh, saya bisa tutup semua bahan saya dan ceritakan apa yang saya temukan ada di lapangan sampai hari ini. Cuma untuk kasih tahu bahwa kita sedang darurat banget. Generasi kita sedang mengalami darurat. Berkali-kali saya mau menyerah. Berkali-kali saya mau mundur. Mendingan khotbah enak. 40 menit saya bicara. Pulang dikasih amplop, dikasih kue, diajak makan siang. Sekali-sekali kalau mau saya ajak teman-teman ke sebuah rumah sakit dekat sini. Namanya rumah sakit Suliati Suroso. Itu dikenal dengan nama rumah sakit Final Destination. Karena hampir semua yang masuk di situ, keluarnya pasti putih mati. Saya sempat bawa beberapa anak-anak youth untuk kunjungan ke sana. Mereka harus bantu ganti pampers yang orang-orang yang pengirap high age karena susternya udah nggak mau tolong. Mereka rata-rata getah bening, jadi benih getahnya banyak di leher harus tolong. E, mereka bukan sariawan, ratusan jamur di lulahnya. Nggak bisa ngomong cuma pakai tangan, artinya ya, artinya tidak, cuma gitu doang. Nggak pernah saya pulang dari situ dokternya tunggu di ujung, Pak terima kasih hari ini kami diberkati, ini ada amplop persembahan buat Bapak, kami datang lagi Pak ya minggu depannya kami senang uh, sama sekali enggak karena ya saya harus keluaran uang, kita harus kasih tenaga dan semua dan sampai hari ini masalah ini belum terselesaikan. Sampai hari ini angkanya terus naik dan enggak turun-turun. Saya dan ada beberapa rekan-rekan terus berjuang supaya kami mau lihat bahwa mari kita lihat bangsa ini jadi bangsa yang berbeda. Dan Semuanya harus dari yang saya sebut namanya strong from home. Nah, tiga hal yang harus terbangun dalam keluarga. Pertama namanya communication. Semua bilang komunikasi. Ya. Ini yang jadi masalah generation gap yang sangat besar. Saya nggak ada waktu. Nanti semua ada di bahan ini teman-teman boleh terima free. Tolong kasih nomor rekening BCA saya. Semuanya ya langsung nggak saya bercanda. Okay. Semuanya ada di situ. Saya nggak ada waktu menjelaskannya. Tapi semua ada, akar masalahnya adalah ya pernah dengar istilah ayah ATM? Indonesia dikasih label fatherless country. Selalu masalah hubungan antara orang tua sama anak jadi masalah besar. Dan masalah terbesarnya adalah komunikasi. Ngomongnya beda, budayanya udah beda. Ada generasi, tahu belajar sejarah generasi ya, ada sales generation, generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z. Nah sekarang udah pernah baca bukunya Yoris Bastian, generasi langgas. Tolong dibaca, itu harusnya jadi buku nomor dua setelah Alkitab kalian baca. Kalau mau tahu seperti apa generasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, itu yang sedang terjadi semuanya. Dan saya mempercayai bahwa komunikasi harus kita bangun. Nah yang kedua adalah namanya fellowship. Fellowship artinya kita, firman harus datang dari rumah. Firman harus disampaikan dari rumah. Kalau ada orang tua di ruangan ini, saya adalah orang tua. Saya percaya firman yang harus diberikan sama anak kita bukan tanggung jawab guru sekolah minggu kita. Tapi harus dari tanggung jawab orang tua. Artinya apa? Orang tuanya harus rohani banget. Artinya apa? Orang tuanya harus ikut kelasnya Tracy, apologetik. Artinya orang tuanya harus, makanya saya nggak punya rehab narkoba sampai hari ini. Kalau saya punya kesempatan, saya akan buat rehab orang tua. Karena buat saya rehab untuk orang tua pecandu lebih penting daripada rehab pecandunya sendiri. Teman saya lagi berjuang ke pemerintah hari ini untuk bisa membuat supaya di SMA ada sebuah mata kuliah baru. Namanya mata pelajaran pacaran karena kita perlu banget, so jadi e, terima kasih banget e, dalam waktu 15 menit sudah mau mendengarkan e, apa ini ya bukan keluh kesah juga tapi ya apa yang menjadi kerinduan saya dan saya percaya bahwa ini harapan saya datang ke sini saya nggak bawa apa-apa harapan saya adalah saya mau duduk dan mau belajar dari orang-orang hebat di ruangan ini sehingga satu hari saya akan lihat bahwa dari ruangan ini akan lahir orang-orang yang siap membuat sebuah karya-karya yang hebat dan akan dip bisa dipakai oleh siapapun dan kita akan buat Indonesia jadi Indonesia yang jauh lebih baik. Tuhan memberkati bulan Thank you. Have a seat,